Thank <music> you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Sahabat sekalian kita bersyukur Berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern Episode 236 Hari ini kita memiliki kajian Yang sangat menarik terkait dengan Perkembangan rekayasa genetika Atau bioteknologi Saya mendapatkan Beberapa Video dari sejumlah kawan saya yang isinya sama, video yang sama tetapi diberikan atau disampaikan oleh beberapa kawan yang berbeda, rupanya ini sedang viral di sejumlah kalangan, yaitu terkait ditemukannya spesies baru di skala bakteri, makhluk hidup baru di skala mikroorganisme yang kemudian ini menjadi viral karena dikaitkan dengan apakah sekarang ini manusia telah bisa menyaingi Tuhan dikarenakan sudah bisa menciptakan makhluk hidup baru spesies baru yang belum pernah ada di alam ini. Di dalam video itu digambarkan ada seorang dokter bedah saraf Indonesia yang dia ini seringkali melakukan counter-counter terhadap pemikiran ilmiah dikaitkan dengan pemikiran atau keyakinan beragama. Sang dokter ini menceritakan bahwa para ilmuwan bioteknologi sekarang telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam bidang rekayasa genetika itu dan ujungnya kemudian dia menyampaikan ada sejumlah ilmuwan dari sebuah institut di Amerika Serikat yaitu Craig Venter Institute di mana dia telah bisa menciptakan makhluk hidup baru di skala spesies, yaitu dalam bentuk bakteri. Nah, yang menarik, kemudian dia mengatakan bahwa manusia sekarang telah bisa memunculkan kehidupan, menciptakan kehidupan, menciptakan makhluk hidup, dan kemudian dia mengatakan bahwa manusia ini sesungguhnya, selain makhluk, dia juga sekaligus adalah holik. Makhluk adalah yang diciptakan, holik adalah yang menciptakan. Dia melanjutkan lagi bahwa kalau manusia atau perkembangan teknologi sudah bisa menciptakan sebuah spesies, meskipun itu di skala bakteri yang hidup, maka menciptakan manusia itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Maka, sejumlah kawan ini mempertanyakan kepada saya, "Apa komentar Pak Agus terkait dengan video ini?" Benarkah manusia semakin menyaingi Tuhan? Bahkan apakah manusia itu akan menjadi Tuhan? Dan kemudian meniadakan keberadaan Tuhan yang sebenarnya. Oke, sahabat sekalian saya kira ini kajian yang sangat menarik di dalam program Cangkir Tasawuf kita hari ini. Mari kita memulai dengan memahami terlebih dahulu apa yang telah dilakukan oleh para ilmuwan dari Craig Venter Institute itu. Mereka selama belasan tahun telah melakukan penelitian. Pemimpinnya 17 ilmuwan itu adalah Craig Venter PhD. Dia ini adalah seorang ahli bioteknologi yang pernah terlibat di dalam pemetaan genom manusia. Apa itu genom atau genom? Genom itu adalah sistem informasi yang berada di dalam inti sel. Kita tahu bahwa manusia ini adalah sebuah organisme yang tersusun dari anggota badan, ada kepalanya, tangannya, kakinya, dan seterusnya, kemudian tersusun lagi dari organ-organ, ada otak, ada jantung, ginjal, paru-paru, dan sebagainya, dan sebagainya, kemudian tersusun lagi dari. Triliunan sel, jaringan sel yang membentuk jantung, membentuk ginjal, membentuk kulit, daging, otot, tulang, dan sebagainya. Setiap satu kilogram tubuh kita tersusun dari kira-kira satu -kira triliun sel. Nah, sel itu adalah unit terkecil kehidupan manusia. Selama ini difahami bahwa yang lebih kecil dari sel itu dianggap sebagai penyusun kehidupan, dan dia belum bisa disebut sebagai kehidupan. Nah, kalau kita breakdown lagi, yang disebut sebagai sel atau sebuah sel itu tersusun dari: ada mulai dari dinding sel, ada cairan sel, ada inti sel, dan di dalam inti sel itu ada kode-kode genetiknya di sana ada yang disebut DNA, di mana DNA itu adalah molekul-molekul basa yang dia berpasangan membentuk kode-kode. Di sana ada empat macam molekul basa yang memunculkan kode-kode itu yang dikenal sebagai ACGT. A itu adalah adenin, C itu sitosin, G adalah guanin, dan T tiamin. Maka empat molekul ini bisa membentuk kombinasi pasangan yang berbeda-beda. Bisa AC, bisa GT, bisa TA, bisa segala macam seperti kode-kode digital 011000111100 dan seterusnya. Kemudian itu tersusun menjadi sebuah kata, menjadi sebuah kalimat, menjadi sebuah cerita. Nah, di dalam inti sel itu ada kode-kode genetika itu di dalam diri manusia, genomnya cerita tentang kehidupan, perintah-perintah untuk membentuk kepala, mata, tangan, kaki dan seterusnya, tubuh kita ini pembentukannya berproses melalui perintah genetika itu atau kode-kode DNA itu. Di dalam sel manusia ada miliaran kode-kode genetika itu, kurang lebih 3,2 miliar Kode-kode genetika sangat kompleks. Dia membentuk perintah-perintah penciptaan, mulai pada saat sel telur dibuai dengan spermatozoa, kemudian menjadi satu sel induk yang membelah menjadi dua menjadi empat, delapan, enam belas, tiga, dua, dan seterusnya, membentuk seluruh tubuh kita. Poin pentingnya, di dalam setiap makhluk hidup, di dalam inti selnya, itu ada kode-kode genetika. Manusia termasuk sangat kompleks karena mengandung 3 miliar lebih kode-kode genetika itu. Yang paling rendah atau paling sederhana itu adalah bakteri. Bakteri yang dijadikan objek penelitian oleh Institut Crick Venter tadi adalah bakteri Mycoplasma genitalia. Ini adalah bakteri yang paling sederhana di mana kromosomnya itu cuma satu kalau manusia memiliki 23 kromosom. Bakteri ini memiliki satu kromosom saja. Apa itu kromosom? Kromosom adalah rantai untai genetika. Di mana gen-gen yang ada di dalam bakteri yang sederhana ini, GM genitalia ini, hanya berisi 470 gen. Bandingkan dengan manusia yang 20.000 gen lebih itu gennya. Di mana gen ini tersusun dari DNA pasangan basa tadi itu, ACGT itu. Nah, di dalam bakteri genitalia ini terdiri dari 580.000 pasangan basa. Seringkali disebut secara informatika bahwa kapasitas genetiknya itu adalah 580 kilobyte sedangkan pada manusia itu adalah 3,2 miliar ya gigabyte. Jadi kompleksitasnya Anda lihat ini sangat jauh sekali. Maka bakteri yang sangat sederhana inilah yang dijadikan sebagai objek penelitian oleh Institute Craig Venter ini. Apa yang mereka lakukan? Dikarenakan Craig Venter PhD ini pernah ikut di dalam pemetaan genom manusia maka dia kemudian terobsesi. Menurut dia, ini mestinya bisa ditiru ini. Genom itu bisa ditiru, tetapi pada manusia masih sangat kompleks, dan dia kemudian memilih bakteri M. genitalia itu, yang isinya hanya 470 gen itu. Dia kemudian melakukan penelitian dengan tiga tahap. Di mana tiga tahap ini awalnya adalah mencoba memahami, memetakan genom dari bakteri yang paling sederhana itu. Setelah dia bisa memetakan, maka berikutnya dia mulai meniru, merakit pasangan molekul-molekul basa di dalam DNA atau genetika itu diurutkan meniru seperti yang dimiliki oleh bakteri itu. Dan dia melakukan dua-duanya ini berhasil. Jadi memahami, memetakan berhasil dan kemudian merakitnya secara bertahap ternyata dia juga berhasil. Disambungkanlah molekul-molekul basa ACGT itu persis meniru bakteri genitalia itu. Nah, setelah itu dia melakukan langkah yang ketiga, setelah menyusun atau berhasil merakit menyusun itu, maka kemudian dia memasukkan, mentransplantasikan apa yang sudah dirakit itu dimasukkan ke dalam sel bakteri genitalia itu. Ternyata dia bisa memberikan atau memicu terjadinya kehidupan. Persis seperti bakteri yang ada di alam, tetapi ini adalah bakteri sintetik. Nah di dalam bukunya, Craig Venter ini mengatakan tentang proses penelitiannya itu. Supaya kita memahami apa yang dia lakukan, mari kita bacakan ya cuplikan dari penjelasan dia di dalam bukunya itu. Seperti yang dijelaskan oleh Craig Venter di dalam bukunya, "Saya ingin memasukkan informasi baru ke dalam kehidupan. Membuat kode digital di komputer saya, menggunakan sintesis kimia untuk mengubah kode tersebut menjadi kromosom DNA." dan kemudian mentransplantasikan informasi buatan tersebut ke dalam sel. Saya ingin membawa kita ke era baru biologi dengan menghasilkan bentuk kehidupan baru yang dideskripsikan dan didorong hanya oleh informasi DNA yang telah dibuat di laboratorium. Dari buku Life at the Speed of Light from Double Helix to Dawn of Digital Life by J Craig Venter. Jadi poin-poin penting yang dilakukan oleh Craig Venter Institute ini adalah satu, dia memahami dan melakukan pemetaan terhadap bakteri yang asli yang ada di alam. Kemudian dari sana dia meniru dan merakit dari molekul-molekul buatan seperti yang persis dimiliki oleh bakteri aslinya yang hidup di alam. Dia berhasil merakit itu dan rakitan itu dalam bentuk DNA, molekul-molekul basa, ya ada pasangan-pasangan AC gitu itu, kemudian dimasukkan ke dalam sel hidup di mana sel itu aslinya DNA-nya sudah dibuang. Dimasukkan rakitan dia yang sintetik itu. Dan ternyata sel itu, sel bakteri itu hidup persis seperti yang ada di alam. Sehingga dia mengatakan bahwa dia telah berhasil melakukan proses editing terhadap makhluk yang asli di alam itu, ya, bakteri genitalia itu, dengan secara persis meniru yang ada. Dan berikutnya lagi, kemudian dia mengedit lebih jauh, menambahi, mengurangi, dan seterusnya, sehingga menciptakan spesies baru yang belum ada di alam. Nah, ini dianggap sebagai sebuah langkah yang sangat penting di dalam bioteknologi karena manusia telah berhasil menciptakan spesies baru. Nah, sahabat sekalian, terkait dengan keberhasilan ini kemudian ada yang menyimpulkan bahwa sesungguhnya manusia telah bisa menciptakan kehidupan. Bahkan kemudian lebih jauh lagi secara filosofis, secara keagamaan dikatakan bahwa dia telah menyaingi Tuhan. Bahkan bisa menjadi Tuhan itu menjadi sang pencipta katanya. Bukan hanya makhluk tetapi juga holik sang pencipta. Sahabat sekalian menurut saya itu terlalu berlebihan. Ya, harapan yang terlalu berlebihan dari kalangan orang-orang yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan atau mengingkari keberadaan kekuasaan Tuhan itu. Karena apa yang dilakukan oleh sejumlah ilmuwan ini, ada 17 ilmuwan di Craig Venter Institute itu, sesungguhnya satu, dia tidak memulai dari nol. Dia ini adalah meniru apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Itu pun dalam skala yang sangat sederhana. Dia hanya meniru itu. Kalau seandainya itu tidak ada, maka manusia ini tidak bisa memulainya. Atau memunculkan yang dia sebut menciptakan makhluk hidup yang baru itu, dia mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh alam atau dilakukan oleh Tuhan. Ya, sebutan oleh alam itu mereka selalu sebutkan karena tidak percaya Tuhan. Tetapi orang-orang beragama mengatakan bahwa itu adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Dia meniru, merakit saja, dan kemudian tetap memasukkan ke dalam sel yang mendukung kehidupan itu. Ada dua poin penting yang harus dicermati di sini. Yang pertama, kalau dirunut ke belakang, molekul-molekul itu dia tidak menciptakan. Molekul terbentuk dari atom-atom. Molekul basa itu terbentuk atau tersusun dari atom-atom hidrogen, oksigen, nitrogen dengan struktur kimiawi yang sangat khas. Maka Craig Venter dan kawan-kawannya ini tidak menciptakan atom itu. Atom itu juga tersusun dari partikel-partikel subatomik yang lebih kecil lagi. Di mana di dalam atom hidrogen, oksigen, nitrogen itu ada inti atomnya, ada protonnya, ada neutronnya, dan seterusnya. Partikel-partikel subatomik sampai ke partikel-partikel kuantum. Itu mereka hanya mengambil dari alam yang sudah diciptakan oleh Allah. Intinya manusia hanya merakit saja. Yang dilakukan oleh para ilmuwan ini sesungguhnya cuma merakit yang sudah ada. Ini perlu difahami karena ini sangat mendasar ketika dibandingkan dengan kekuasaan atau penciptaan Sang Maha Pencipta atau Allah Azza wa Jalla itu. Ya, jadi ini poin yang mendasar yang pertama bahwa mereka tidak menciptakan mulai dari awal. Dan yang kedua, ketika berhasil meniru apa yang ada di alam, kemudian merakit, dia tetap harus memasukkan itu ke dalam sel supaya dia menjadi hidup. Kalau tidak, maka DNA itu tetap menjadi benda mati di luar sel, tentu saja karena dia hanya dalam bentuk molekul-molekul yang dipasangkan secara kimiawi. Dia hanya akan menjadi hidup ketika berada di dalam lingkungan sel itu. Maka, sekali lagi, menjadi sangat berlebihan ketika ada seorang dokter pun yang dia mengatakan bahwa manusia ini sesungguhnya sudah menciptakan kehidupan, bahkan bisa disebut sebagai holik, itu berlebihan. Dan poin penting berikutnya dikaitkan dengan ketuhanan itu: di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa proses penciptaan atau munculnya sebuah makhluk hidup itu tidak bisa muncul dengan sendirinya. Sepanjang kehidupan atau peradaban sains dan teknologi, bioteknologi rekayasa genetika, tidak ada yang pernah bisa membuktikan bahwa semua itu bisa muncul dengan sendirinya. Selalu ada aktor yang memicu terjadinya proses itu. Termasuk penemuan yang dilakukan oleh Craig Venter Institute ini itu sekaligus menunjukkan bahwa molekul-molekul mati itu tidak bisa memiliki kehendak dan kemudian menyusun dirinya sendiri membentuk bakteri atau sebelum bakteri itu membentuk virus, kemudian membentuk bakteri, bakteri yang lebih kompleks lagi kemudian menjadi makhluk-makhluk yang lebih kompleks sampai kepada manusia. Tidak ada ceritanya itu terjadi dengan sendirinya. Kenapa? Karena semua itu ada yang mengendalikan dalam bentuk sistem informasi yang ada di dalam inti sel makhluk hidup. Nah, inti sel makhluk hidup atau informasi yang di dalam inti sel makhluk hidup itu harus ada yang menyusun. Dalam konteks penemuan bakteri spesies baru ini, yang menyusun adalah para ilmuwan. Itu dia menyusun kode-kode itu membentuk sebuah perintah. Nah, ini kalau kita tarik ke belakang maka sesungguhnya munculnya kehidupan di planet bumi ini juga pasti tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak ada peluang itu. Kenapa? Karena harus ada sistem informasi yang memerintahkan terbentuknya DNA menjadi genetika, menjadi kromosom, menjadi genom dan memunculkan proses kehidupan itu. Siapa itu ketika belum ada manusia? Tentu saja Sang Pencipta, makhluk Sang Pencipta kehidupan. Sang Pencipta manusia, nah, ini menjadi poin yang sangat penting dan strategis yang digambarkan oleh Al-Quran Al-Karim, bahwa yang memulai penciptaan makhluk hidup ini, ya, hanya Allah. Manusia ini hidup di muka bumi baru ratusan ribu tahun yang lalu. Tetapi, kehidupan pertama di muka bumi itu sudah terjadi sekitar tiga setengah miliar tahun yang lalu, dalam bentuk mikroorganisme dan bakteri-bakteri yang kecil. Mari kita baca di dalam Al-Quran Al-Karim, bagaimana Allah membangun kesadaran atau memberikan kesadaran kepada kita bahwa semua ini yang mengadakan adalah Dia saja, Allah Sang Maha Pencipta, apalagi terkait dengan kehidupan. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 34. Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Qulillahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh fa anna tufakun. Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya kembali? Katakanlah, Allah lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Maka bagaimanakah kamu bisa dipalingkan dari Allah? Ayat ini memberikan gambaran bahkan tantangan untuk menunjukkan siapakah yang memulai penciptaan makhluk di jagat raya ini, termasuk adalah makhluk hidup di planet bumi ini dan lebih khusus lagi adalah menciptakan manusia. Siapa yang memulai itu? ketika manusia itu belum ada. Maka kalau mengacu pada kesimpulan kita tadi bahwa semua pasti ada yang memulai, ada aktornya, ada arsiteknya, aktor intelektual yang memberikan perintah munculnya segala macam makhluk yang ada di jagat raya, maka kita tidak bisa menafikan bahwa manusia ini bukan apa-apa dalam proses penciptaan ini karena dia ada di akhir-akhir, ujung dari sebuah kurun waktu yang sangat panjang di mana manusia hanya mempelajari apa yang telah diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta. Kemudian berusaha menirunya, merakitnya, dan seterusnya. Jadi sama sekali bukan menciptakan. Demikian juga terkait dengan penciptaan manusia. Allah berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat 7 sampai dengan 9. Alladhi aksana kulla khalaqahu. Wabadaa yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. jaala naslahu min Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang hina. Thumma sawwahu wa فِيهِ fihi mirrohihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qali lamma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya sebagian rohnya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Jadi, sahabat sekalian, kita bisa menyimpulkan sekarang bahwa klaim dari orang-orang yang mengingkari Tuhan bahwa manusia telah menjadi pencipta itu masih sangat jauh dari realitas yang sesungguhnya. Ibaratnya, cuma setitik air di antara samudera dari proses penciptaan yang dilakukan oleh Sang Pencipta, Azza wa Jalla itu. Manusia hanya menempati sebagian kecil dari proses, dan itu sama sekali tidak mengadakan yang baru, melainkan meniru dari yang ada, merakit, memodifikasi, seakan-akan baru. Padahal semua itu sesungguhnya sudah ada di alam semesta ini, ada di dalam lingkungannya ini. Jadi, apa yang dilakukan oleh manusia ini sesungguhnya sama sekali bukan menciptakan. Karena menciptakan itu adalah mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Berbeda dengan mengadakan dalam arti kalau dalam bahasa Arab itu ada holako dan jaala. Kalau holako itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, sama sekali tidak ada wujudnya menjadi ada itu holako. Tetapi jaala itu adalah menjadikan sesuatu yang sudah ada menjadi ada yang lainnya. Maka levelnya manusia itu sesungguhnya bukan menciptakan tetapi mengadakan. Kita bisa membuat mobil misalnya tetapi dari bahan-bahan yang sudah ada di alam bahwa mobil itu bukan ciptaan Tuhan ya kemudian diklaim oleh mereka ini loh manusia pencipta mobil. Ia ya, bukan mengadakan dari tidak ada dalam arti sama sekali bahan-bahannya tidak ada kemudian dia mengadakan dan akhirnya menjadi mobil. Bukan dia hanya meniru hukum-hukum alam, memformulasikan, kemudian merakit dan memunculkan sebuah inovasi di dalam kehidupannya di dalam peradabannya. Di level ini kita mengakui bahwa manusia memang memiliki kemampuan-kemampuan sebagian dari sifat-sifat ketuhanan. Termasuk mencipta itu ia karena memang Allah menularkan sifat-sifatnya kepada manusia sebagai makhluk ciptaannya. Allah maha hidup, diciptakanlah manusia sebagai makhluk hidup, itu membawa sifat hidup Tuhan. Manusia juga membawa sifat kehendak. Allah maha berkehendak, diciptakanlah manusia, maka muncullah sifat berkehendak dari manusia. Tetapi hidupnya, kehendaknya semuanya terbatas. Tidak sama dengan hidupnya Tuhan yang tidak terbatas, maha hidup, tidak sama kehendaknya manusia dengan kehendaknya Tuhan yang tidak terbatas, maha berkehendak. Allah maha mendengar, manusia mendengar, Allah maha melihat, manusia melihat, Allah maha mencipta, manusia mencipta, tetapi konteksnya tetap saja adalah makhluk. Sama sekali tidak bisa dibandingkan, apalagi dikatakan menyaingi Tuhan. Bukan manusia cuma diberi sebagian dari sifat-sifat ketuhanan. Ketika Allah menciptakan manusia dan meniupkan sebagian ruhnya itu. Wa fihi min ruhihi. Allah meniupkan sebagian ruhnya, sifat-sifatnya kepada manusia. Maka manusia memiliki sifat-sifat ketuhanan itu termasuk kemampuan mencipta tetapi dalam skala yang sangat kecil. Tak berhingga kecilnya dibandingkan dengan Allah yang Maha Pencipta. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Jangan sampai kemudian kita terpengaruh oleh ungkapan-ungkapan yang begitu. Takabur ya, sombong, tinggi hati seakan-akan manusia itu sudah menjadi segala-galanya. Padahal manusia itu sedemikian lemahnya, tidak mampu melawan segala faktor alam yang ada di sekitarnya, yang itu dikuasai oleh Sang Maha Berkuasa, Maha Pencipta. Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.